Hai hai hai, kembali lagi bersama channel Viral TV, di mana gosip-gosip panas dan terkini disiarkan. Dan tentunya yang paling Anda nantikan. Terima kasih atas sokongan Anda semua. Jangan lupa tekan butang subscribe dan tekan lonceng. Like, komen, dan share. Salam sejahtera, berita hari ini dipetik dari Kosmo. Jangan lurus sangat, Putri Sarah sekolahkan netizen. Disebabkan video parodi membungkus makanan di sebuah hotel, pelakon Putri Sarah menerima pelbagai respon negatif daripada pengguna media sosial, khususnya dalam Facebook. Sedar tentang hal itu, Putri Sarah menasihatkan netizen agar tidak terlalu lurus karena perkara tersebut hanyalah lakonan semula bersifat komedi. Ada ambil serius sangat hingga rasa terganggu kehidupan. Saya cadangkan supaya rileks sikit, jangan serius sangat. Jangan selalu membenci dan emosi, nanti cepat tua. Orang pun tahu itu hanya video parody, katanya dalam Instagram.